Sudah 18 hari sejak video ini diupload, perang antara Rusia dan Ukraina berkecamuk. Salah satu orang yang paling disorot dalam perang ini ialah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Bisa dibilang nasib dari hidupnya berada di ujung tanduk. Namun, ternyata Presiden Zelensky mempunyai rencana jika dirinya terbunuh, yaitu Presiden Zelensky menunjuk Ruslan Stefanchuk sebagai penggantinya. Namun, tidak diperinci apakah Stefanchuk akan tetap melanjutkan pemerintahan Zelensky, yang berarti tetap berperang melawan Rusia, atau mempunyai cara yang lain. Kita lihat saja nanti kelanjutannya.